السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نَوَيْنَا التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعائي إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Melanjutkan tanggung jawab yang kedua di dalam apa yang harus dilakukan oleh keluarga Nabi yaitu al-uswah menjadi tauladan. Setelah kemarin menjelaskan tentang bagaimana kekhususiaan yang didapatkan oleh istrinya Nabi pada khususnya dan keluarga Nabi pada umumnya Yang mana bila mana mereka berbuat maksiat mereka akan didobel azab yang diberikan oleh Allah Namun sebaliknya bila mana mereka berbataat patuh kepada Nabi beramal soleh akan diganjar dua kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya Lah karena itu Setelah kita mengetahui fa'idah alim nahadha Kita sudah tahu Keistimewaan yang keluarga Nabi dapatkan Alimna maka dari itu kita juga mengetahui Ayya mas'uliyatin taqa'u ala zurriyatil tahirah Al-murtabita biwasya ijir rahim wa dima' wa az-zaki'a Kita akan pasti, kita akan mengetahui tanggung jawab yang bagaimana yang mereka emban, daripada keluarga Nabi yang suci sebab hubungan mereka baik secara rahim, silaturahim, dan juga secara darah yang suci yang mengalir di urat-urat mereka. وقد أدركت الصفات من سلالة صفات من سلالة هذا البيت إضام إضام هذه المسؤوليات وتلك المزيات فيما روي لنا عن ساداتها في الزهد والورع والتقوى والصلاح والتضحية والبذل والتكرم والكرم والسخاء إنتي dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diketahui besarnya tanggung jawab dan keistimewaan dan itu telah diriwayatkan dari para pemimpin duriah Nabi di dalam kezuhudan, tidak mencintai dunia walwarak menjauhi hal yang syubhat wat tagwa. Selalu menjalankan perintah Allah dan menja menjalankan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wasalah <Sessizia> kebaikan, watadhia <Sessizia> pengorbanan, walbadel <Sessizia> uh, apa membagi apa yang mereka dapatkan, watakarum <Sessizia> berderma, Walkaram. <Sessizia> uh, <berderma, Sessizia> memberikan tanpa diminta, wasahok <Sessizia> dan selalu mengeluarkan apa yang lebih daripada hartanya. Dan itu mereka lakukan sebagai contoh untuk umat. Waqat ra'ayna amsirata dhalika fi hayati sayyidah Fatimah al-Zahra radhiyallahu anhu radhiyallahu anha wa ardoha. Dan aku telah dapatkan contoh semisal ini di dalam kehidupan Sayyidah Fatimah Tuz Zahra, Putri Rasulullah SAW. Begitu juga wahayat izaujiha al Imam Rashid wal Khalifat al Abid az Zahid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Juga kehidupan zuhud, warok, takwa, solah, dan semisalnya itu aku dapatkan di dalam kehidupannya Sayyidina Ali bin Abi Talib yang mana beliau adalah Khalifah yang ahli ibadah serta zuhud. wahayat auladihi min zahra dan kehidupan putra-putrinya Sayyidina Ali dari Sayyida Fatimah Zahra karena Sayyidina Ali punya anak banyak selain daripada uh, anaknya Sayyida Fatimah Zahra. Diang dari say, anaknya Sayyida Fatimah Zahra didapatkan dari kehidupan mereka sesuai dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku telah mengkhususkan dengan menyebutkan keadaannya Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu ketika beliau tanazala anil khilafah li Muawiyah radhiyallahu anhu hiknan li dima'il muslimin beliau mengundurkan diri dari menjadi khalifah diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu tujuannya untuk mencegah pertempuran darah, pertumpahan darah untuk orang-orang Islam. Karena saat itu ada eh, apa, blok A dan blok B antara Muawiyah dengan Sayyidina Hasan. Sebab dari zaman Sayyidina Ali, Muawiyah itu menginginkan untuk lebih dahulu memutuskan pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman daripada menentukan khalifah setelah Sayyidina Utsman. Namun yang mendukung Sayyidina Ali dan pemikiran Sayyidina Ali dengan ijtihadnya, beliau lebih mengedepankan, lebih mengedepankan harusnya ada pemimpin terlebih dahulu untuk memutuskan itu. Lah dari situlah ada cekcok antara Imam Ali dengan Muawiyah. Kita tidak menyalahkan satu dan yang lainnya. Semuanya ala ijtihad Mereka memiliki ijtihad masing-masing Mereka sahabat yang udul Orang yang adil Yang dapat dipercaya Mereka orang-orang yang mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Namun dari sinilah Timbul permasalahan sampai ke akar Sampai turun menurun Sampai ke Zaid bin Muawiyah Anaknya yang Menjadi mentor Pembunuhan Zaidina Husain bin Ali bin Abi Lah beliau Sayyidina Hasan turun dari jabatannya mencegah pertumpahan darah karena saat itu mereka akan terjadinya peperangan kalau Sayyidina Hasan nggak turun. Sehingga Sayyidina Hasan turun. Lah turunnya Sayyidina Hasan itu tujuannya ingin membuat kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangga dan bahagia karena pernah menyatakan sebelumnya innabni hadza sayyidun wala anallaha ayusliha bihi bainal fiatain a'adayn minal muslimin anakku ini yang ditunjuk saat itu Sayyidina Hasan adalah sayyid seorang pemimpin dan mudah-mudahan Allah akan mendamaikan sebabnya di antara dua kelompok yang besar di antara umat Islam nah, karena Tidak diinginkan pertumpahan darah Sayyidina Hasan turun sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahakokobidalika ahu indama hadis anjadihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuat apa yang dikatakan oleh Rasulullah nyata sesuai harapan Rasulullah ketika hadis itu sampai kepada beliau. Wa udfiat narul fitan ba'datul isti'al. Akhirnya api fitnah padam setelah lama menyala. Wakarat ujunul muslimin fi masyarikil ardi wa maghalib iha bitadhiyati sayyidil jalil azim fi sabilillahi wa rasulihi wa salahi amal muslimin fi dunia wal akhirah wa kana dhalika minallahi wa ni'mah. Dan orang-orang Islam saat itu baik di barat maupun di timur mereka senang, bangga, bahagia dengan apa yang dikorbankan oleh Sayyidina Hasan di, di jalan Allah subhanahu Wa Ta'ala jalannya Rasulullah dan kebaikan umat Islam di dunia maupun di akhirat nah, dengan tidaknya tidak terjadinya pertumpahan darah maka sampai saat ini kita merasakan kenikmatannya kalau saat itu misalkan jadi peperangan mungkin ya sampai sekarang peperangan itu akan terjadi tapi karena saat itu dihentikan oleh Sayyidina Hasan dengan turun jabatannya dari khalifah, maka umat Islam saat itu damai antara blok A dan blok B sampai sekarang. Itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kenikmatan Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Zainal, uh, 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 Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau juga qurratu ainil Islam. Penyejuk hatinya agama Islam. Beliau pernah berkata, "Innila arju an yu'ti Allah an yu'ti Allah lil muhsini minna ajran wa akhafu an yaj'ala fil musi minna wizran." Sesungguhnya aku berharap Allah memberikan kepada yang berbuat baik Di antara keluarga Nabi, di antara kami dua pahala, dan aku khawatir Allah menjadikan di dalam orang-orang yang berbuat buruk dari keluarga kami dua dosa. Ini mengajarkan kepada keluarga Nabi, pada khususnya, diharapkan dapat dua pahala ketika berbuat baik, cuman khawatir juga ketika berbuat buruk mendapatkan dosa, dobel, dan itu sudah menjadi nas al-Qur'an. Wa yubayyinun nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ahlul bait yahmiluna mas'uliyatan khassah wa annahum aulal al muslimin akhdan bi kitabillahi ta'ala wa amalan bih wa akhdan bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amalan biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa keluarga nabi mereka mengemban tanggung jawab khusus dan mereka orang yang paling utama di antara umat Islam yang berpegang teguh yang semestinya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mengamalkan isinya Al-Qur'an. Karena apa? Sebagaimana dalam Pecair wa al Qur'an fi garani bersama Al-Qur'an selama-lamanya keluarga Nabi hatta yarida aliyal haud sampai uh, Datang ke telaganya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Begitu juga keluarga Nabi, orang yang paling utama untuk memegang, berpegang teguh dengan hadisnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, serta mengamalkan apa yang ada dalam hadisnya Rasulullah. Mereka yang paling lebih, lebih uh, utama daripada yang lainnya untuk mengamalkannya. Kalau umat Islam secara umum harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an sesuai hadis ayat Al-Qur'an atasimu jami'an wala begitu juga keluarganya Nabi mereka lebih khusus untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Karena apa? Karena mereka di tengah-tengah mereka turunnya Al-Qur'an. Wa fi sahih dan itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi pasti menjadi nyata insya Allah sampai hari kiamat sesuai dengan hadis sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tarikum kitab Allah wa itrati dalam riwayatnya kitab Allah wa sunnati wa innahumalan yaftarika hatta yarida alayyal haud dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nasai, Imam Turmudi menambahkan dalam riwayat yang lain, fanzuru ma. Di uh, keluarga Nabi pasti, walaupun tidak menyeluruh, akan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan berpegang teguh di dalamnya serta berpegang teguh dalam hadisnya Nabi dan mengamalkan isinya. Pasti ada sampai hari kiamat kelak. Sampai hari kiamat kelak. Wa sebab itulah fa inni fa uhi ahibu bi bayat bait tahirin Karena itulah aku menghormati memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahibbati wasadatil kiram. Mereka adalah kekasihku dan pemimpinku mereka orang-orang yang mulia an yahrisu ala kitabillahi taala aku berharap aku ingin mereka selalu lapar daripada Al-Qur'an haus Al-Qur'an wa sunnati rasul wasunnati nabi sallallahu alaihi wasallam tilawatan khasyiah wa tadaburan amiqan wa tajsidan amaliyan lima ja'a fihi ma min al karimah lahum bi alaihi wasallam al uswatul hasanah aku sangat ingin mereka haus dengan Al-Qur'an dan sunnah nabi baik secara bacaan yang khusyuk merenungi yang dalam mengamalkan sampai mendarah daging apa yang datang daripada Al-Qur'an maupun hadis dari akhlak-akhlak yang mulia supaya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi taula dan yang baik pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Allah Ridwan wal Fauzul Adim minal Muslimin at Tabjil Tawqir wal Ihtiram dan mereka mendapatkan dari Allah Ridho dan kebahagiaan yang besar keberuntungan yang besar dan mendapatkan dari orang-orang Islam penghormatan kemuliaan dan kasih sayang. Kalau keluarganya Nabi itu akhlaknya mulia Sesuai kakeknya Gak ada orang lain yang tidak menghormatinya Yang memuliakannya, yang mencintainya Pasti mereka akan menghormati, memuliakan, dan mencintai Lah yang jadi masalah Kalau mereka keluarganya Nabi Ada yang tidak, berbuat, yang tidak berakhlak baik Maka itulah yang menyebabkan Orang tidak mencintai keluarga Nabi dan tidak memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innani ahibu bi al bait al-amajid an yakunu masabiha hidayatil muslimin ilman wa amalan. Aku berharap kepada keluarga Nabi yang mulia agar mereka menjadi lampu-lampu hidayah untuk umat Islam baik secara ilmu maupun secara amal. Wa an yakunu aktsaral umma ghairatan gaira, ala dinillahi an yudayya wa ala hurumatihi an tuntahak wa ala sunnati nabiyhi an tutrak. Aku sangat ingin mereka me, uh, apa, keluarga Nabi terbanyak dalam rasa cemburu daripada umat Islam. Dari agama Islam, kalau disia-siakan, jadi kalau ada, ada amal uh, uh, dalam agama Islam yang dilecehkan, aku berharap yang paling getol dalam. Kecemburuannya adalah keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika ada kehormatan-kehormatan Allah, keharaman-keharaman Allah yang dilanggar umat Islam atau orang-orang kafir, dilecehkan orang-orang kafir, maka aku berharap keluarganya Nabi juga yang paling depan di dalam menghadapinya. Waala Sunnati Nabihi antutruk nah, Ini yang paling penting. Keluarganya Nabi aku harapkan mereka orang yang paling menghidupkan lagi ketika ada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan. Kalau kita lihat selalu yang ingin menghidupkan sunnahnya Nabi adalah keluarganya Nabi. Masalah Siwak yang sering menjelaskan keluarganya Nabi. Masalah apa namanya adab-adab dalam kehidupan rumah tangga ataupun semisalnya keluarganya Nabi. Banyak daripada sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan yang menghidupkan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an bi uswatun fi dunya wa akhirah. Dan aku berharap dari keluarganya Nabi mereka itu mengikuti kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meninggalkan dunia dan selalu menghadap dalam akhirat mengedepankan akhirat daripada urusan dunia. 'anil munkar anhu. Aku berharap mereka amar ma'ruf, menjalan memerintahkan orang dalam kebaikan dan mereka lebih dahulu menjalankannya sebelum memerintahkan. Dan aku juga berharap mereka melarang kemungkaran dan mereka yang pertama kali menghindari kemungkaran tersebut. Karena hiya Inilah perdagangan yang menguntungkan Allati Yang pantas layak dengan kemuliaan sambungnya mereka dengan Rasulullah wal maidan yutlabu minhum an yakunu sabiki Dan ini adalah ladang yang dituntut mereka di dalamnya agar mereka lebih dahulu di dalam menjalankannya. Artinya keluarga Nabi ini dituntut untuk dahulu Supaya menjadi contoh yang lain untuk mengikutinya Kalau dulu zamannya sahabat yang dicontoh Nabi Ketika Nabi tidak ada ya mau nggak mau dari keluarganya Nabi yang dicontoh Karena itu kalau melihat keluarganya Nabi yang jalannya sudah tepat di jalur para kakeknya, salafnya Maka ikuti apa yang mereka jalankan Maka kita akan selamat karena itu adalah perdagangan yang menguntungkan kalau mereka mendapatkan keuntungan dengan perdagangannya kalau kita mengikuti kita akan sukses sesuai dengan kesuksesan yang didapatkannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita berjalan di jalan mereka keluarganya Nabi yang berjalan di dalam jalan, jalan kakeknya dan mudah-mudahan diberikan petunjuk kepada keluarga Nabi agar menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh kakeknya amin amin ya rabbal alamin shallallahu alaihi wasallam Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين